ました。Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila mati. Rasa besar membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin yang melihat video ini di siang hari, selamat siang. Mungkin juga selamat pagi. Hari ini kita memulai sesuatu yang baru di Universitas Jember, ya. Program Back to Campus, yakni program yang mengundang alumni-alumni Universitas Wijaya Putra untuk kembali ke kampus dan menceritakan atau mungkin pengalaman kegiatannya setelah lulus dari Universitas Wijaya Putra. Kali ini di episode yang pertama Back to Campus, kami mengundang Mas Ahmad Zaki, ya. Ahmad Zaki. Panggilannya Mas Zaki, ya. Mas Zaki. Dan Mbak Feni Febrianti, ya. Cik Fen panggilannya, panggilan populernya. Selamat malam, Mas, Mbak. Selamat malam. Oke. Mas Zaki angkatan berapa, ya? Lulus tahun berapa? Pertama tahun 2014. Tahun 2014. Mbak Feni? Saya angkatan 2011, lulus 2015. Oke, jadi nggak jauh, ya? Nggak jauh, Pak. Nggak. Tapi program studi yang berbeda. Beda. Mas Zaki di Fakultas Ekonomi, program studi manajemen.
Mbak Feni di FBS Sastra Inggris. Sastra Inggris. Nah, sekarang aktivitasnya apa Mas Zaki? Sehari-hari saya salah karyawan di salah satu perusahaan BUMN, Mbak. BUMN ini apa sih? Perbankan, jasa keuangan. Kalau Mbak Feni? Saya mengelola satu kursusan sejak 4 tahun yang lalu. Maaf, 5 tahun yang lalu. Namanya Prince, penyedia jasa kursus privat dan semi privat. Oh, satunya berkarya di apa di institusi keuangan, satunya pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Jadi dikelola sendiri itu? Iya, kebetulan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi saya mendengar informasi baik dari sosial media juga saya membaca. Ada satu kegiatan meskipun Mas Zaki di perbankan. Mbak Feni di lembaga khusus, ada satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan itu juga melibatkan beberapa alumni. Namanya saya kalau nggak salah Pekka. Iya. Pekka. Apa sih Pekka itu? Ini Mbak Feni. Pekka itu sebenarnya singkatan dari peduli kasih. Tapi kan karena itu apa ya jargon atau nama program dari salah satu stasiun TV waktu itu, jadi supaya nggak dianggap plagiat, akhirnya kita singkat menjadi Pekka. Awalnya namanya Pekka Official Surabaya, karena anggotanya di awal itu memang Surabaya semua gitu loh. Ternyata seiring berjalannya kegiatan, ini sudah masuk tahun ke-7, ini yang alumni, kebanyakan kan anggotanya didominasi sama alumni dan mahasiswa UEP kebetulan. Anggota maksudnya? Relawan, kami menyebut anggotanya adalah relawan. Okay. Memang lebih kita tepat relawan itu. Oh iya benar, relawannya memang kita open ke semua, siapa saja boleh ikut, tapi memang faktanya yang mendominasi relawan itu adalah alumni dan mahasiswa aktif UEP. Kayak gitu. Okay. Dan itu yang sudah alumni, Pak, kan sudah ada kerja di Jakarta, terus di Mojokerto, Trenggalek dan sebagainya. Akhirnya kita start tahun kemarin kita ganti Pekka Official Indonesia. Karena sudah melalui kegiatannya apa sih? Banyak, ini sudah tahun ke-7. Kalau tahun pertama dulu diawali dengan hal kecil, sahur on the road. Itu yang pertama kali gitu. Sebentar. Ya. Idenya gimana kok muncul-muncul tiba-tiba ada program sahur on the road itu? Sebenarnya suka melek malam gitu ya? enggak. Antar teman aja sih Pak, Mbak Reni, terus Mas Yuki ya. Iya, jadi belajar gitu-gitu. Beberapa alumni dari S1 kan kami mendapatkan beasiswa S2 waktu itu. Jadi kan satu kelas Bapak. Nah, pas waktunya Ramadan waktu itu tahun 2016, kita iseng-iseng yuk bikin acara yuk, target kita nggak menarget banyak gitu, jadi misalnya mengumpulkan 20 orang relawan, kemudian kita patungan 100 ribuan kayak gitu kan 2 juta ya sudah, uang itu yang dipakai untuk kegiatan. Ternyata tahun pertama yeah. Hasilnya itu 2 kali lipatnya gitu, jadi 4 juta gitu? 5, oh lebih juta, ya berarti ya, jadi 5 juta dan itu sampai kita aduh kewalahan itu gitu. Di bulan Ramadan aja ya berarti ya. Benar. Aktivitas pertama tahun pertama di bulan Ramadan adalah sahur on the road. Sasarannya kepada siapa itu? Waktu itu sih kita untuk orang-orang yang kita kan banyak lihat orang-orang yang kerja kayak mohon maaf petugas yang bersih-bersih di TPS sampah itu kita kasih, orang yang di pinggir jalan yang tidurnya di pinggir emperan toko kayak gitu-gitu. Terus dalam perkembangannya apa yang dikerjakan? Setelah apakah tiap Ramadan itu tiap tahun di tiap Ramadan di bulan Ramadan apakah hanya sahur on the road? Nah, akhirnya tahun berikutnya ini ada Mas Fajar ya Pak. Ini enggak apa saya mau juga ada Mas Fajar, Mas Yogi, Mas Mbak Sandy, Mas Isyam banyak juga. Nah, terus Mas ini Mas Zaki gabung di tahun kedua. Akhirnya kita bikin kegiatan panti asuhan ya Mas, santunan ke panti asuhan dan itu lebih wow karena anggota relawannya kan kita target ya sekitar 20, kita dapat 6 kali lipat gitu. Tahun kedua. 2017 tahun kedua. Nah sekarang apa yang dikerjakan? 2-3 tahun terakhir? Apakah masih sama sahur on the road saja, terus santunan ke yatim piatu atau gimana? Oh enggak, dari tahun 2018 sebenarnya Pak ini kalau boleh cerita 2018 tuh mau nggak bikin? Karena kan teman-teman sudah pada lulus, sudah merantau ya, gitu kan. Ya, aduh gimana ya? Akhirnya H-3 saya ngontak Mas, saya ngontak siapa gitu.
wes seadanya relawan aja gitu kan. Akhirnya hamil 3 atau hamil 5 sebelum puasa itu kita baru bikin gitu. Biasanya persiapannya kan sebulan kita udah nyari-nyari relawan gitu. Nah, start dari 2018 sampai tahun ini konsep utamanya adalah berbagi paket Ramadan untuk janda lansia awalnya, karena perkembangan pandemi ini kita tambahkan masyarakat umum. Oke. Dari situ apakah semakin berkembang relawannya dan jumlahnya berapa? Kalaupun donasinya tiap tahun ada pertumbuhan apa enggak? Kira-kira berapa per tahun yang bisa terkumpul untuk donasi tersebut? Kalau ngomongin relawan itu banyak, setiap tahun kita pasti nambah, karena kan kita apa ya, dari teman-teman alumni maupun mahasiswa itu setiap tahun kita kan kita selalu share di media sosial. Nah itu Instagram kan kita punya media ya, @official_indonesia itu yang kita sering share di situ. Bukan berarti kita sombong, tidak, tapi memang kita mengajak seluruh entah itu mahasiswa aktif maupun alumni, ayo gabung ke kita untuk melakukan hal-hal baik di bulan Ramadhan. Ya, ini kegiatan sosial kan, sosial yang didukung oleh para relawan. Yang jelas kalau relawan itu ini nerlaba dan dari gaji ya. Nah, tapi ini aktivitas ini sampai 7 tahun ya, sampai 7 tahun kira-kira kepuasan apa yang dicapai, yang diperoleh oleh Mbak Femi dan Mas Jaki? Kalau kepuasan ya, kepuasan batin misalnya gitu. Intinya gini Pak, kita di sini kan kerjanya kan kita nggak digaji, kita ikhlas lillahi ta'ala karena kita bulan Ramadan juga. Sebenarnya kalau kita itu kan side activity memang kan, bukan mainnya kan. Nah, tapi kok tergerak ke arah sana sampai mendorong apa, merekrut beberapa relawan, itu suatu capaian yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya kan gitu ya. Sebenarnya kayak ada kebanggaan ya deh, apa ya deh, atau chemistry yang sama. Karena kita tuh target loss Pak. Konsepnya kan begini, dana itu selalu kami bagi dua, donasi dan relawan gitu kan, kontribusi. Donasi itu kita benar-benar nggak nyentuh sama sekali, itu pure untuk dirupakan sembako, termasuk biaya personal nggak. Jadi kita kantong sendiri kalau begitu biaya ya, dari kontribusi itu tadi gitu. Baru nanti sisa dari kontribusi kita akan alihkan juga ke kegiatan, biasanya kita tutup dengan acara bukber di panti kayak gitu. Gitu. Nah ya, kepuasannya lebih ke gini, ternyata orang-orang itu punya empati gitu loh. Jadi kita tuh targetless, nggak target mau dapat 10 juta, 20, enggak. Tapi alhamdulillah, meskipun fluktuatif ya Pak ya, apalagi di masa pandemi itu, ya wes pokoknya berapapun yang kita dapat, ya itu yang kita sebarkan. Mau nggak ada yang donasi, misalnya cuma terkumpul relawan yang urunan 100 ribuan, ini cuma dapat 2 juta, ya sudah. Tapi dalam perkembangannya kita bisa selalu di atas 10 juta. Pernah 10, 16, 17, 22 juta juga pernah. Ramadan ini ya. Ini artinya begini, ini suatu kegiatan yang positif. Anda berorientasi bukan hanya untuk bisnis, untuk menghidupi kehidupan kalian sendiri, tapi juga memperhatikan masyarakat-masyarakat yang menurut kalian itu harus dibantu kan gitu. Nah, ini munculnya relawan-relawan ini, apakah tidak mempersulit komunikasi-komunikasi? Misalnya begini, aktivitas itu kan daily sudah ada aktivitas, tapi kegiatan ini bagaimana membagi waktunya, katakanlah begitu, membagi waktu dengan aktivitas yang dipeka ini. Kalau teman-teman relawan itu fleksibel sih Pak, nggak berarti gini, kita tidak pernah memaksa mereka untuk kita harus kumpul nih, kita harus nanti packing ini, enggak. Virtual ya, gitu ya. Ketemu itu cuma untuk packing ya Mas, packing. Itu pun lho Pak, enggak setiap hari, mungkin seminggu sekali, bahkan pernah yang cuma sebulan 3 kali gitu. Semua komunikasi kita pakai grup WhatsApp virtual gitu. Tapi kegiatan itu memang hanya khusus untuk bulan Ramadan ya? Betul. Lalu boleh tahu ya, 3 tahun terakhir ini apakah ada pertumbuhan meskipun pandemi ya? Kan kita tidak bisa memperkirakan bahwa kalau pandemi akan menurun kan begitu. Kemungkinan aspek-aspek sosialnya atau motivasi-motivasasi donatur itu lebih termotivasi di masa-masa pandemi itu terasa nggak sih kira-kira? Ini ngomongin ini perolehan. Nominal ya. Rata-rata saja. Kalau tahun kemarin jujur yang paling berat ya, ini suasananya, atmosfernya itu tahun ini terasa banget Pak, kita itu kayak kalau katanya teman-teman relawan ini memang tahun mengembalikan kondisi ekonomi pasca pandemi kan.
gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita udah dapat 12.700 sekian. Memang target plus Pak gitu loh. Karena tujuan, salah satu tujuannya juga belajar. Ini kan yang gabung itu kan nggak cuma alumni, kalau Mas mungkin relasinya sudah Mas banyak. Apa, Mas Haki. Relasinya sudah banyak. Relasinya sudah banyak. Atau ada kayak Mas Hendra atau siapa itu sudah banyak. Nah, tapi kan ada yang mahasiswa, ada yang kayak masih nanya, ini gimana sih Mbak biar dapat donasi? Kan kayak saya biasanya beberapa klien dari Bris tuh nyumbang 1 juta, 1 juta, 1 juta, ini gimana? Jadi buat ajang latihan gitu. Cuma yang agak terasa untuk perlancaran itu tahun kemarin. Tapi tahun ini masih jalan ya kegiatan-kegiatan. Setidaknya sudah melewati yang tahun kemarin. Kalau total kan kita tahun ini 3 kegiatan. Berbagi paket Ramadan, terus Jumat berkah, bagiin nasi untuk buka, sama santunan ke panti asuhan. Kalau per hari ini total sudah 17 juta. Oh, sudah bagus berarti ya. Nah. Artinya di luar target itu ya. Wah, sudah lebih. Oke, okay, yang terakhir. Kita enggak panjang-panjang ini karena edisi yang pertama, yang kedua adalah aspek-aspek di luar aktivitas-aktivitas saudara. Saya melihatnya adalah bahwa ini aktivitas-aktivitas sosial, nirlaba, dibantu dengan relawan-relawan yang tidak memiliki, mendapatkan sesuatu. Ini semacam crowdfunding ya, gitu. Crowdfunding yang diciptakan. Apa nggak ada keinginan sih untuk memformalkan institusi atau lembaga tersebut, aktivitas tersebut? Misalnya membangun yayasan, membentuk yayasan atau apa yang lebih memiliki apa ya, memiliki aspek dari sisi badan hukum, aktivitas yang mengikat dan segala macam. Dan ke depan mungkin dengan adanya aktivitas itu, para donatur akan lebih teryakinkan bahwa pengelola ini benar. Meskipun kita nggak menafikan dari sisi angka saja, donasi itu semakin lama semakin naik ya. Demikian juga dengan masa pandemi. Apakah punya keinginan untuk lebih memformalkan? Atau mungkin juga karena kesibukan-kesibukan masing-masing, akhirnya ya udahlah apa adanya ini saja. Paling tidak adalah untuk menyalurkan aktivitas-aktivitas di bulan suci ini. Kira-kira gimana, Mas Jaki? Diformalkan atau bagaimana ini ke depan? Mungkin bukan tahun ini. Kalau kita ya, karena kan kita kan, karena kita kan keinginan itu sih mungkin terbesit sedikit mungkin ada. Karena usulan itu ada. Ada beberapa teman juga usulan tuh seperti itu, Pak. Tapi kan memang dalam masa seperti ini, dalam kita kan konsennya kan hanya setahun sekali, hanya di bulan Ramadan kan. Kalau dibilang apa ya, istilahnya, ayo nih kita buat dipatenkan kan, istilahnya dipatenkan supaya ke depan itu diformalkan supaya ke depan itu lebih enak untuk mencari donasi dan sebagainya. Mungkin itu nanti coba kita ngobrol paling tidak wacananya sudah ada ya, ada kapan mana, itu terrealisasi tahun ini tahun depan itu kita lihat perkembangannya gitu. Ada pastinya, kita pengennya seperti itu, karena kan kalau kita sudah formalkan istilahnya, kalau kita berjalan pun kan sudah enak gitu, dalam artian ya ada support dari ini teman-teman. Kenapa sih saya tertarik dengan PKN ini? Karena apa? Kalau kita melihat mahasiswa orientasi yang lulus dan bekerja, tapi ada aspek-aspek sosial lain yang masih saudara geluti, saudara-saudara sebagai alumni menggeluti, dan itu komunitas-komunitas dari alumni Universitas Putra, bahkan juga ada mahasiswa. Nah, ini kan aspek empati terhadap masyarakat, terhadap sosial, kepedulian terhadap masyarakat. Nah, ini kan bertolak belakang dengan motivasi untuk studi. Iya kan? Nah, ternyata ada aspek sosialnya di sini. Nah, kita ingin tahu, saya ingin tahu ya, apakah itu terbentuk setelah Anda lulus, apakah memang mungkin berangkatnya dari status saudara sebagai mahasiswa di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu? Kalau saya personal opinionnya itu kan kayak contoh, ini contoh personalnya, saya sama Mas Zaki itu tergabung di bukan komunitas, apa sih namanya, organisasi yang sama. Jadi kita itu sudah terbiasa kolaborasi gitu kan Pak. Jadi dengan adanya PKI ini tuh kayak implementasi kegiatan kita selama berorganisasi di kampus. Jadi kita juga fokus ke studi, terus kita kan ikut Ormawa. Di Ormawa itu kan kita dapat materi organisasi bla 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 bla, terus kita membuat kegiatan, tapi kan tidak di real apa di masyarakat gitu kan. Nah, dengan adanya PKI ini, dan kita juga ngajak adik-adik alumni dan mahasiswa,
Jadi ya ini sebagai tempat latihan Pak, untuk ini loh yang kita dapat dari kampus gitu. Gimana sih? Ini cuma teori doang apa enggak? Ternyata kan enggak gitu. Jadi studi sama berorganisasi itu ya penting. Sejalan. Mas Zaki mungkin nambahkan? Mungkin ini Pak. Kegiatan ini sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, itu dibentuk sama orang-orang yang background-nya itu memang aktivis ini. Oh gitu ya. Rata-rata. Pasti. Rata-rata. Dari Mbak Feni, Mas Fajar, Mas Yuki, dan lain-lain. Apakah itu memang apa ya, stamina-nya, apa aktivitasnya kurang ya? Enggak dong. Karena selama kita kuliah kan bukan hanya di akademisi Pak ya. Kita setelah kuliah kita ada kegiatan di luar bangku kuliah, yaitu kegiatan ormawa, entah itu kuliah ormawa ini penelitian juga. Karena dulu alhamdulillah ya, Mas juga yang dapat pertama kali PKM juga. Jadi komunikasi itu juga membentuk ya, membentuk karakter kalian sebagai alumni, sangat membentuk karakter kita. Oke, begitu kita sudah lulus kita kok kayak setelah 4 tahun kita ada kegiatan bareng-bareng, terus kita keluar kok kayak ada yang kurang gitu Pak. Energinya masih tersisa ya. Itu disalurkan kepada yang positif dalam hal ini adalah masyarakat. Baik, para narasumber, Mas Zaki, Mbak Feni, sangat menarik sekali. Mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda sebentar lagi. Makasih. Tak usah kau tanyakan lagi.
terima kasih Mas Jaki, Mbak Penny. Jujur, saya sangat bangga dengan alumni Universitas Budi Mitra. Terima kasih. Di sisi lain, saya tidak menyangka bahwa setelah saudara selalu menyelesaikan studi, saudara tidak hanya memikirkan perut saudara dan keluarga saudara, tapi juga melihat kebutuhan masyarakat. Apalagi di masa pandemi ini, rasa empati, aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial itu sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan masyarakat, tidak mungkinlah kita hanya membebankan semua itu pada negara, pada pemerintah dan segala macam. Kita sebagai warga negara, apalagi sebagai intelektual, apalagi sebagai seorang sarjana, kontribusi saudara bukan hanya setelah lulus Anda memiliki diri sendiri, keluarga, dan hanya sebatas itu, tapi masyarakat sangat membutuhkan. Ini adalah konsep yang sangat bagus sekali. Jujur saya nggak nyangka ada aktivitas-aktivitas seperti ini. Dan ini inline dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Universitas Budi Mitra, dalam hal ini nih, nilai emas ya, empati, mandiri, adaptif, dan solutif. Ini semua keberadaan kita berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil riset di Universitas Budi Mitra, katakanlah begitu, itu harus berorientasi untuk ke masyarakat. Hilirisasi penelitian itu juga kepada social development atau community development. Ini yang diharapkan di lembaga kita, dan nilai-nilai itu yang dikembangkan di lembaga kita. Dan itu sepertinya inline atau menjadi bagian daripada konsep hidup alumni-alumni Universitas Budi Mitra. Itu sangat menggerakkan sekali. Dan kami di tahun ini sangat yakin bahwa prinsip yang kita kembangkan adalah UWP Growth with Society. Kita berkembang dengan masyarakat. Kan ada proses hilirisasi penelitian, katakanlah riset itu kan ada komersialisasi dan society development. Dan ini yang lebih dominan kondisi realnya di Universitas Budi Mitra, yang lebih dominan hilirisasi melalui pengembangan atau pembangunan masyarakatnya. Dan ini sudah Anda berdua dan beberapa relawan-relawan dari unsur baik alumni maupun mahasiswa di kegiatan PEKA ini adalah merepresentasikan program-program pendidikan yang kita kembangkan. Saya salut terhadap saudara. Terima kasih. Tolong itu dikembangkan. Ya. Kalau wacana tadi formal, bukan hanya sekedar wacana, ke depan harus diformalkan. Barangkali komunitas kita kan semakin lama semakin besar. Bukan hanya saudara Fanny, Mas Jaki, Mas Fajar, Mas Yogi, dan lain sebagainya. Ini juga berkembang pada adik-adiknya. Karena ini adalah satu wahana juga yang harus kita kembangkan, supaya mereka juga merasa bagian daripada masyarakat. Dan saya juga sangat terkejut ya, surprise bagi saya, bahwa aktivitas sosial ini itu berangkat dari kegiatan Ormawa, para aktivis. Nah, untuk closing statement ini, saya perlu closing statement dari alumni ini. Apa sih? Satu-satu aja, jangan bareng-bareng ya. Supaya closing statement yang... Terserah. Sebenarnya kalau closing statement itu yang terakhir yang gak enak. Yang pertama ya kan? Jadi gini, closing statement-nya, apa sih pesan-pesan untuk adik-adik saudara, adik-adik kelas saudara, katakanlah sekarang adalah mahasiswa Universitas Budi Mitra, apa yang harus dibangun? Dan melalui apa? Kalau dilihat dari komunikasi saudara, sudah kelihatan komunikasinya melalui ini. Kira-kira Mas Jaki bisa duluan atau Mbak Penny, monggo? Saya mungkin ini. Mungkin kalau closing statement dari saya, mungkin kalau mahasiswa itu banyak antara akademisi dengan aktivis harus balance ya, kalau menurut saya karena karakter itu terkadang terbentuk di kegiatan-kegiatan di luar bangku perkuliahan. Jadi sekarang kan banyak media nih Pak, ada kegiatan PKM itu kan wahana PKM. Wahananya kan banyak, PKM besar, kegiatan-kegiatan Ormawa. Nah itu yang akan menciptakan menjadi kita itu jadi benar-benar menjadi karakter yang kuat gitu loh Pak, terutama dalam kegiatan sosial dan kegiatan apapun itu. Jadi pesan saya sih antara akademisi dengan aktivis itu balance lah, jangan kuliah
datang terlalu fokus di akademisi, tapi nanti dia lupa membentuk karakternya sehingga dia bersosialisasi dengan orang lain, itu kan susah. Terus wahananya dipakai itu apa? Tadi disebutkan dengan ormawa itu aktivitas-aktivitas di ormawa. Bahkan lebih ekstrim, aktivis yang bisa seperti ini. Kalau dulu sih banyak sih Pak, kalau dulu ada di ada UKM, ada PEM fakultas ya dulu. Dulu juga karena dulu ketika saya jadi aktivis Pak banyak membangun organisasi-organisasi baru, ada IMAPA, ada IMPA dan sebagainya dan lain-lain. Itu ya medianya seperti itu, tapi kalau sekarang kan lebih dominan ke PKN, teman-teman lebih bisa bersaing di situ. Seperti itu sih. Itu pertanyaan yang sama untuk Mbak Penny? Gak jauh beda, itu kalau untuk proses ketika menjadi mahasiswa. Kalau saya sih ketika sudah lulus gitu ya Pak, apa namanya, waktunya implementasi di dunia nyata gitu kan. Nah, gak cuma Pak official sih, masih banyak gitu loh. Atau bisa bikin sendiri. Kalau saya pribadi, untuk teman-teman UEP, baik itu mahasiswa atau alumni, kalau bisa ayo turut membantu untuk PK official ini supaya lebih besar dan membudaya gitu loh. Kalau ada banyak nih perwakilan UEP di sini gitu kan, sehingga kan juga bisa membawa nama kampus juga. Karena kayak ada beberapa alumni yang sudah nggak bisa gabung tapi kan tetap support. Nah, ini kita butuh anak-anak muda yang lain ini loh untuk mengisi ruang-ruang yang mungkin waktunya lebih fleksibel kayak gitu. Terus ini juga bisa menjadi media implementasi ilmu yang kamu dapat di kampus nih gitu. Nih di dunia nyata beneran. Gitu. Dan apa ya? Ini sarana untuk melatih empatinya anak-anak sih, Pak. Gitu. Oke, okay, terima kasih Mas Jaki, Mbak Penny. Sekali lagi ini adalah program pertama dari program Back to Campus pertama nih. Mudah-mudahan ini ada seri-seri berikutnya ya. Amin. Kita bisa lagi kawan nanti. dalam apa angle yang lain ya. Karena begini, kami ingin melihat bahwa sejauh mana sih alumni Universitas Sijil Putra itu. Nah, ini juga kita akan komunikasikan bahwa aktivitas-aktivitas ini, baik itu aktivitas sosial maupun bisnis, itu merepresentasikan program pendidikan yang dikembangkan di Universitas Wijaya Putra. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih Mas Jaki. Terima kasih Pak. Ini pulang kerja tadi ya? Iya. Mbak Penny. Sama. Pulang kerja menyempatkan ya barang 15-20 menit untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pandangan-pandangan dan experience-nya untuk kebaikan kita semua. Selamat. Saya berharap itu bukan hanya wacana PK official yang diformalkan. Saya menunggu satu lembaga crowdfunding yang sangat bermanfaat, dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Saya pikir itu, saudara-saudara, untuk kegiatan atau aktivitas ini di Wijaya Putra Back to Campus yang pertama, mudah-mudahan ke depan kita akan mengembangkan aktivitas-aktivitas atau kegiatan kita semacam ini dengan narasumber dari alumni-alumni yang berbeda dengan pandangan-pandangan atau aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kau tinggalkan aku.